Terus lo kalau jadi panas gitu kayak ngeliat dia sama gebetan barunya. Iya. Bang, namanya siapa bang? Gue. Jack Mi. Tetap. Nama saya Jun. Nama gue Maulin. Gua Mamat Chidori. Umur bang. Umur masih 29. Iya. Udah berkeluarga? Sudah. Oh, sudah. Umur 22. Umur gue 23. Umur? 21. Dan desa mana? Konoha. Di depan kan ada depan abang kan ada itu alat snack apa alat snack up pernah lihat nggak bang? Iya. Itu apa coba? Ini press care. Iya. Yeah. Buat apa dah? Buat buat yang press. Oh. Yeah. Biar press. Coba sebutin dong bang. Ini press care. Ini counter pain. Terus ini minyak kayu putih sama balsam. Gue sih udah pernah pake ini, sama ini udah pernah. Cuman kalau fresh care belum pernah. Gue pernah pake, kayaknya gue udah pernah pake semua deh. Iya kan, itu punya lu dong. Iya. Kira-kira mau ngapain nih kira-kira? Ya. Maunya ngapain? Kalau balsam kan nih, gue biasa buat kerokan nih. Kalau kerokan lebih berasa tuh panas, ya kan merah. Merahnya juga jadi gitu. Kalau ada temen gue pake ini, lotion. Kata gue kocak dah, kocak. Bikin peri doang anjir, iya kan? Dikerik pakai lotion, wangi. ini pelembab, ini moisturizer gitu. Enggak, ini tuh buat pegel-pegel kalau lo abis ngapain capek gitu, ini pakai ini gitu. Ini kalau fresh care nih biasanya nih kalau gue mudik naik bis, naik kereta, ini kan baunya bersahabat ya. Kalau fresh care tuh baunya iya, wangi-wangi gitu. Enggak terlalu ini. Gua soalnya kalau nyium balsam sama ini inget sakit aja. Masuk angin pakai yang mana? Ini, minyak kayu putih. Sama bini? Enggak, diri. Sendiri diapain, Bang? Diri ya dipakein begini aja. Ini fun fact, Bang. Gua pernah ngerokok pakai balsam. Jadi rokok gua lesin balsam, Bang. Jadi mentol. Gue gara-gara ngeliat kakek-kakek tuh lagi duduk depan warungan, kata gue anjir kocak udah tua, aneh-aneh aja kan rokok diolesin balsam gitu, jadi katanya gue tanya biar apaan, om pak, biar rasanya mentol daripada lu beli Marlboro mentol mahal kan, ya juga sih gitu. That's right. Cobain dong. Dicobain. Iya. Yeah. Cobain dengan cara yang benar dulu mungkin. Oh, biar cara yang benar ya ini sih di harusnya di perut ya, cuman kadang juga bisa pakai sih kayak buat bau-bauan gitu. Iya. Nih kalau misalnya teman lo lagi ada yang pingsan gitu ya, kalau misalnya lo nggak punya apa-apa terus cuma ada ini bisa buat dicium-ciumin gitu. Iya nanti biar dia siuman gitu. Di pupur-pupur aja tuh di bagian rongga hidung gitu lah, jangan sampai ke dalam ya. Wah tumpah. Banyak kan? Taruh di mulut ya, di mana pakainya nih balsam? Yang lebih maco aja di mana? Oke, pakai di mana ya? Yang kira-kira bakal panas? Coba di sini ya. Itu melembabkan ya? Melembabkan, ini alis gue bisa jadi tebal. Rahasia di balik alis tebal ya? Woo! Di mana? Perut. Taruhannya di perut. Di perut, Bang. Di perut ya, di perut. Ini biasanya buat di hidung enak nih, Bang. Ayah kan suka pilek ya hidungnya kendor. Hidung ayah kan kendor. Kurang dijadiin dalam gitu sih. Kayak ngupil aja makanya. Nah, gitu. Wah, segar sih, Bang. Iya. Kayak pakai face. Dia bentuknya krim gitu ya. Krim warna putih gitu nih di bagian-bagian pegel dioles-olesin aja gitu. Awal-awalnya emang gak terlalu berasa tapi lama-lama tuh dia jadi menghangat gitu kayak
kisah cinta lo sama dia. Iya. Awal-awal. Iya. Terus lama-lama jadi panas gitu kayak ngelihat dia sama gebetan barunya. Iya. Aduh. Iya bener, di lidah nih. Iya. Fresker ini harus di lidah nih. Di bawah lidah bisa? Nah, itu emang harus di bawah lidah juga bisa ya? Iya. Oh, ya berarti di bawah lidah nih. Heeh. Berarti begini nih. Iya, bibir ya? Bibir, oh iya bibir. Iya, lidah itu di dalam ya? Oh iya maaf, berarti bibir di lidah di luar. Bibir. Lidahnya di luar. Ya, lidahnya dikeluarin terus di bawahnya bibir kan? Iya benar. Iya berarti bibir, di bawah bibir coba, berarti. Iya. Di bawah bibir ya? Yang punya presker deg-degan lagi. Iya. Udah mantap berarti, ya, mantap ya. Enak sih baunya. Bau kantor pen. Ini presker biasanya kayak dijidat sih. Coba dong. Eh kegeser. Waduh pedes nih. Kalau secara bau ini gak terlalu berbau sih. Ini ya? Ya presker dong. Presker. Paling gue pengen. Enak sih. Balik-balik sakit nih kayaknya. Udah, anjing berasa. Kalau gak salah pegal-pegal nih. Banyak amat nih. Ini bukan. Apa ini mana nih? Oh ini. Ada dua ya ini. Udah buang deh satu. Ini panasnya berapa celcius bang? 3.000 sih. 3.000. Iya, magma anak Krakatau. Balsam lang. Bentuknya kan dia tuh kayak ini ya. Jadi kayak dicolek gitu. Kayak odol ya? Emang. Kayak emang bisa dipakai juga. Bisa iya buat gigi ya. Ya Allah. Coba dong, gimana sih? Pengen tahu deh. Ayo BSI tapi enggak bego, Bang. Di ubun-ubun kali ya bisa ya? Bisa ya? Eh, Pak. Lagi Pak. Apa kabar, Pak? Kenapa, Pak? Liburan. Iya, ini lagi liburan. Iya, liburan. Kita liburan bikin video, Pak. Bikin video, Pak. Iya. Aduh, mata saya perih. Kalau fresh care biasanya gue pakai di pelipis. Di pelipis jidat sini. Soalnya kan suka ada pusing-pusing gitu ya. Kalau pusing tuh pakainya kayak gini gitu. Di gini-gini aja gitu. Kayak lo lagi pakai lip balm gitu kalau di bibir. Heeh. Gitu. Iya. 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 Eh, Bang. Ini balsam ini bisa ngilangin jerawat enggak sih? Enggak tahu sih, kayak bisa. Bisa kayaknya. Oh, gitu. Beauty blogger sih bisa. Bisa ya. Bisa mengempeskan jerawat-jerawat yang lagi merajalela gitu, lagi memberontak. Soalnya kan iya, soalnya kan bawang juga bisa tuh ngempesin jerawat ya. Panas kan karena panas. Balsam juga bisa sih, Bang. Bisa. Udah enggak bisa. Ngapa-ngapain ini, Bang? Ya, kuping. Yang biasa pegal-pegal aja. Iya, benar nih pegal-pegal nih. Habis packing. Ngeluh. Kalau pas hari lu. Oh, iya. Oh, langsung cerah lo mukanya. Oh, bisa buat skincare juga kali ya. Langsung poreless gitu, enggak ada pori-porinya gitu. Peduli kulit. Wow. Gimana? Ya beginilah namanya bikin konten. Panas. Jadi, lu lebih suka yang mana tuh? Kalau gue lebih suka ini sih, fresh care, karena ini tuh praktis banget kan, dari segi kemasan aja tuh gampang banget, lo nggak perlu, bahkan lo nggak perlu menyentuh isi dari ini gitu, jadi kayak lo tinggal olesin aja, jadi tangan lo tanpa harus panas-panasan megang ini gitu. Ini sih yang paling praktis, paling simple gitu. Suka ini sih, ini balsam nih, langsung nancep. Kenapa? Langsung nancep jadinya, nancep langsung gimana? Berasa gitu. Sekarang berasa. Panasnya iya. Yang belum berasa yang mana? Yang belum berasa yang ini nih. Gak ada berasanya nih. Lebih suka yang ini sih. Lebih nendang. Gimana jalanin? Gue jadi suka ngeliat. Jadi gak ngantuk sih, tapi emang iya. Harusnya emang kayak gini tuh ditaruh di tempat-tempat yang sensitif. Di sini. Di mana lagi?
hidung. Di hidung bisa. Ntar abis ini lu hidung. Gue lebih suka yang mana ya? Ini sih emang gacor, mantep langsung panas gitu. Di sini nih parah banget. Padahal makanya terakhir lo bang, panasnya duluan. Cepet gitu, cekatan orangnya, langsung tanggep. Sembuh. Gitu sih. Jangan lupa nonton Cerunda Alternatif, tonton terus. Nih, Mama Chidori, tuh, tonton Mama Chidori ya. Ada Jackmi juga, ada Maulin, ada Jun. Ditonton, di subscribe juga, di share ke grup WhatsApp keluarga. Biar keluarga lu nonton, ya. Like lah, pokoknya mah. Kasih gini juga gak apa-apa. Yang penting viral, ya, viewers banyak. Biar bisa dimonetize channelnya. AdSense, gue mau ngerasain AdSense kayak gimana sih. Gitu, ya. Itu panas sih.